Jadi kita pengen memberikan hasil yang terbaik untuk seorang Mel Shandy nanti yang hari ini akan bertemu dengan Anda semuanya di launching single yang terbaru yaitu Nyanyian Laut ya. Seperti apa ceritanya? Apa yang pengen menyapa dulu buat semua yang sudah ada di sini selamat sore. Ini rocker kayak gitu nyapanya ya. Selamat sore semuanya. Aduh. Ini sale di rocker nih yang baru turun dari gunung mau kemana nih? Ya. Di sini saya sudah melihat tadi Bang Marti sama jadi yang bisa juga udah lihat tadi ya selamat sore terus sekali. Selain bisa menghadiri yang namanya launching saat kerabat terdekat, juga ini digunakan sebagai ajang reuni. Ini Kang Aris kemana ya? Oh ini dia Kang Arisnya. Kang Aris ya, saya nyari-nyari tadi. Ya, ini sekaligus kita cek sound dulu aja biar suara kita juga bisa ngepas. Tapi hari ini kita lumayan rada-rada sedikit susah untuk ngimbangi ya, karena yang datang di hari ini rocker semuanya. Jadi minimal kita harus di atas standar ngomongnya, teriak-teriak gitu ya. Alright, iya. Sip. Tapi waktu kita kan harus teriak. Iya, minimal kita ini harus adalah semangat, ya. Harus semangat gitu ya. Kita pengen latihan. Apakah memang kita sudah cocok menjadi rocker atau belum gitu nantinya? Bisa. Siapa tuh nanti kita direkrut untuk jadi cameo minimal ya? Benar. Iya. Sip, Karis, di hari ini kita tuh mau ngapain sih ya? Nanti di hari ini kita ada seperti di belakang mungkin kelihatan ya semuanya. Di sini kita akan launching single terbaru dari Nyasyi featuring Shiro Project yang berjudul Nyanyian Laut. Nah untuk acaranya nanti dibuka jam 6 ya. Jadi sekarang kita pemanasan dulu sekaligus cek sound dulu tadi. Makanya ada teriak-teriak kaget gitu ya. Ini Mel Shandy KW kayaknya gitu ya. Tapi ya itu tadi ya. Hah? Oke, boleh ya. Dan nanti juga kita bakal bagi-bagi merchandise. Kita pengen uji sejauh mana sih teman-teman yang ada di sini ngefans sama Mel Shandy. Nanti kita ada yang namanya tebak lirik ya. Ini baitnya akan diambil dari baik-baik lagu-lagu yang disampaikan oleh Mel Shandy. Dia melala. Kenapa? Ya itu, waduh, zaman itu fenomenal banget. Zaman itu, kalau diselasi tahun berapa, Pak? Maaf ya. Tahun 89 itu lagu-lagunya masih fenomenal. Wow. Iya, jadi pada waktu itu Mel Shandy hadir dengan genre yang rada-rada berbeda ya. Itu tahun 1989 ya, Tiang Lala ya. Baik, oke. Karis silahkan ke sana, jadi apa yang kanan, Karis sebelah kiri, jadi seimbang gitu ya. Oke. Silahkan kita random aja. random aja ya. Luar biasa, dari Karawang. Ini shocker juga, siapa kita? Tenita. Namanya Tenita bukan Tenita, bukan? Lita. Ya, Tenita. Ya, Tenita ini... Kita tanya-tanya tentang Karawang. Boleh, silahkan. Silahkan, tanya-tanya. Boleh, silahkan. Jadi kalau Tete bisa jawab, kita ada satu buah kaos ya, hadiah. Jadi, pertanyaannya. Lagunya siapa ya? Sejak kapan Tete menyukai lagu-lagu Tenel atau mungkin kelihatannya sendiri? Sejak dari lagu Dilang Lala sama ya, Lala sama ya, 89 lah ya. Iya. 89. Apa ada kenangan-kenangan tertentu dengan lagu tersebut atau gimana gitu sehingga begitu melekat gitu lagu Dilang Lala itu? Masih ada. Katanya begitu juga. Katanya pada itu mirip dengan Tenel. Setuju nggak? Sebelah sini gimana? Bikin sendiri. Itu katanya Teh Nita mirip dengan Teh Mel Shandy, setuju nggak? Setuju? Berbagai generasi juga.
juga alhamdulillah bersatu padu untuk mensukseskan acara launching ini. Jadi bebas aja teh, ayo berantem sih teh. Dapat hadiah loh teh. Ayo. Alhamdulillah. Nah ini kita akan ke sebelah kiri ya. Meninggalkan rasa rindu.